Dalam memperingati Hari Pahlawan, Pemkab Trenggalek bersama dengan Dekranasda mengambil langkah untuk membangun kolaborasi untuk memajukan UMKM dan perempuan. Kegiatan yang digelar di Pendopo Trenggalek tersebut juga turut dihadiri oleh para pelaku UMKM, tokoh-tokoh perempuan di Kabupaten Trenggalek, dan Putri Indonesia Jatim 2022. Ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, menjelaskan, semangat peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Trenggalek digelar dengan pemberian energi baru dan semangat untuk mendukung peran perempuan. Yakni untuk mencapai tujuan itu, kolaborasi menjadi hal yang penting. Setidaknya ada tiga pihak yang harus berjuang bersama-sama untuk memajukan peran UMKM dan perempuan, yakni pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Ya, hari ini kita memperingati Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November, dan mengangkat tema perempuan sebagai pahlawan penggerak ekonomi keluarga gitu. Jadi kegiatan hari ini dalam rangka kita memberikan energi, menyemangati, mendorong, mendukung peran perempuan agar lebih optimal lagi dalam mengisi pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillah kami mencoba juga mengisi dari apa yang memang harusnya dilakukan. Industri 5.0 ini yang akan datang kan membutuhkan sekali peran kolaborasi ya, yang sangat kuat dari banyak pihak. Kita percaya ada tiga pilar pembangunan penting, government, sektor usaha, dan masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan itu, Novita juga menyinggung soal UMKM perempuan perintis yang tengah ia gagas. Ini adalah yayasan atau lembaga yang akan mewadahi akses bagi UMKM untuk berkolaborasi di era sekarang. Putri Indonesia Jatim 2022, Adinda Ceresela, menyambut baik upaya Pemkab Trenggalek untuk memajukan perempuan. Menurutnya, apa yang telah dilakukan di Kabupaten Trenggalek untuk memberi ruang lebih kepada para-para perempuan telah terlihat nyata. Saya melihat ini suatu dorongan ataupun juga pionir di Jawa Timur bahwa Trenggalek bisa mewakili Jawa Timur untuk mendorong perempuan lebih jauh lagi. Saya bangga, saya juga sangat senang berada di sini hari ini karena saya bisa menyaksikan langsung bahwa hal ini nyata, hal ini sudah dilakukan, dan ini adalah waktu untuk perubahan. Waktunya perempuan, kami mendukung perempuan lainnya untuk sama-sama bisa berkreasi, sama-sama bisa bekerja, dan sama-sama bisa memiliki kehidupan yang lebih setara ke depan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Mustika Ratu TBK, Bingar Egidius Situmorang, mengatakan, perusahaan besar mau tidak mau harus berkolaborasi dengan UMKM di masa seperti ini. Sebab, semua tergantung pada ekosistem yang saling mendukung. Ya, jadi ini bagian dari ekosistem survival maupun juga growth-nya perusahaan besar. Mau tidak mau ke depan ini memang harus berkolaborasi dengan UMKM. Karena kontribusi UMKM terhadap GDP Indonesia itu sedemikian besar, di atas 61%. Jadi tidak mungkin perusahaan besar itu terus-terusan merasa diri kuat sekali, bisa sendirian. Karena bagian dari, dia kan tergantung dari ekosistem yang mendukung juga. Nah, salah satunya adalah UMKM. Nah, Mustika Ratu misalnya seperti bahan baku. Bahan baku kita kan bukan dari perusahaan besar saja, tapi juga dari para petani, dari para pengumpul, yang mensuplai kita misalnya empon-empon, yang bahan-bahan segar, yang nanti oleh Mustika Ratu kemudian diproses lagi. Dari Trenggalek, Simon Bagus, Muhammad Herlambang melaporkan.